6 jenis amalan saat turun hujan. 1. Bersyukur. Mengucap syukur merupakan salah satu sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika turun hujan. Ucapan syukur pun termasuk doa agar kebaikan dan keberkahan bisa bertambah. 2. Membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anhumah, beliau berkata, Rasulullah SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma shaibana fi'an, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan bermanfaat. 3. Mengambil berkah. Rasulullah SAW juga mengambil berkah saat turun hujan. Hal itu dilakukan dengan menyikap bajunya hingga terguyur air hujan. 4. Tidak mencela hujan. Mencela merupakan salah satu larangan Rasulullah SAW, termasuk pada turunnya hujan. Mencela hujan berarti sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. 5. Berwudu dengan air hujan. Dari Yazid bin Al-Hadi, apabila air yang deras mengalir, Nabi Muhammad SAW mengatakan, keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengan air tersebut dan memuji Allah atas nikmat ini. 6. Kembali bersyukur ketika hujan reda. Setelah hujan reda, ada baiknya seseorang mengucap syukur kembali kepada Allah SWT. Hal itu dilakukan agar meningkatkan iman seseorang terhadap kekuasaan Allah SWT.